pertanyaannya Mbak Yani cinta enggak sama dia? Oh, lu mungkin nikah sama Mas Yudi itu karena terpaksa. Bukan. Hei. Nah. Oh, aku enggak ngerti apa. Dia minta pertanggungjawaban. Aku tanggung jawab tuku iki gawe ulang tahunnya kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kalian coba operasi 8, 7. Ayo jadi enggak? Katanya mau ini. Apa? Ini potongnya bawa petai apa ya? Ini melebihi petai ini. Udah, nanti pada pingsan. Kayak di TikTok itu loh. Ikuti ini. Yeay. Oh itu kayak di TikTok. Kamu kayak di TikTok tuh. Nah, ini ngapain toh? Nanti rusak. Ini apa toh? Jadi gini tuh. Seperti biasa kan kali ini kan tiap hari Minggu aku ngajakin YS. YS itu kan istri gitu loh. Istri kok nganu banget kok. Kan tuh boyosin. Iya ya istri kali gitu. Terus istri. Dia kan lagi di dalam lagi makan. Dia tahu lagi makan apa-apa tuh. Iya. Terus tadi lagi ngajakin gambarnya. Dia kan kemarin ulang tahun. Ulang tahun. Gimana sih itu? Udah. Rencana Mas Joko gimana? Kita prank. Ini seru ini. Nih Mas Joko udah dicicipin. Berarti gimana ini? Berarti habis prank kita makan ya. Betul. Cocok ini. Tapi sayang kita habis makan ya. Pinteran ngomongnya dia ya. Oh, aku tahu. Kalian duluan, mending mentahannya aja Mas. Nah. Boleh. Boleh. Berbentuk kertas tidak apa-apa. Nah. Boleh seperti biasa. Ya, aku ngeluarin receh. Makasih Mas Joko. Aku di endorse. Tapi aku berdua modelnya enggak ada tukang ini lagi. Nah, biasanya ini kan mau semoga nanti ada espum. Terus prank-nya gimana? Aku enggak tahu. Jadi gimana ya? Orang tua lemot ah. Bocengcak. Keburu hujan. Perlan. Merang. Gini aja. Aku pura-pura sama Mawut. Dari sana. Ya kita duduk aja gini. Oh, biar Mbak. Bukan. Biar Mbak Yani panas gitu. Oh, biar cemburu. Gimana cemburunya? Cemburuan. Tapi Mbak Yani itu cemburu enggak sama kamu Mas? Nanti di yang kan sama Mbak Yani. Ya kalau dipanggil sama Mbak Yani. Kalau dia cinta kan cemburu. Pertanyaannya Mbak Yani cinta enggak sama dia? Oh iya. Kamu laporan di sana. Aku sama Mawut. Oke. Okay. Jangan-jangan malah dibiarin. Udah sana kalau mau nikah gitu. Ya itu. Bisa kayak gitu ya. Coba mau gimana? Bisa kayak gitu sih. Enggak apa-apa gitu. Soalnya kan gini Mas Joko, kita belum tahu hatinya Mbak Yani itu seperti apa. Ya makanya kita tes hari ini. Nah, ini nih kalau di perasaan aku enggak enak dulu mungkin nikah sama Mas Joko itu karena terpaksa. Kemungkinan. Mungkin dulu diculik ya, mungkin diculik. Bisa aja. Diculik, disemak-semak ya udah. Dinikahkan secara paksa. Enggak dulu kan jalan doyang. Tapi beneran ini serius ini akan menarik Mas Joko karena apa kita belum tahu ya. Mbak Yani itu gimana kalau di prank ya? Nah, apakah dia akan marah atau dia mau pulang apa dia membiarkan begitu saja? Oke. Ya udah orang tua kamu ke sana orang tua. Oke. Kamu ke sana ya. Iya. Berarti kamu pramnya keduaan masa aku manggil. Iya, Mbak Yani yang depan Mbak Yani. Kamu ikut aku. Kamera ikut aku. Gimana? Ini kamera ikut siapa? Ini. Oh, oke, berarti aku coba sendiri. Oh, iya, oke. Okay. Ayo, Mas Boy, sembunyi ya. Jangan lupa sembunyi. Siap. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Lama banget tuh Penny, jangan-jangan malah makan. Iya. Tuh, kira-kira kemana dulu? Tahu lah. Kak Penny, persiapan kamu yang romantis gitu loh. Kamu yang romantis. Pijit-pijit apa? Udah. Bu Pak Demak, ini cepetan sini, Pak. Aku dari tadi mau masuk, gak boleh. Masuk boleh, kok. Sini. Terangin dulu. Agak ikut-ikutan. Jadi gini Mbak Yani, tak jelaskan ini lu pembung kamera on ya, kamera on. Biar penonton juga tahu si batasnya Mas Yoyo. Nah. Joko. Kamu juga keterlaluan. Aku tuh gini ini mending apa pintunya tetap buka. Tadi tutup rapet. Tadi ikut ciuman kan? Boleh. Aku yang sakang percayanya loh karo kowe
ngangkat isu Bali sore aku teko meneng ngerti nah. Nih yang gini soteng gue mangkongan yang gini nah itu saya ingin tau nah kemarin kemarin udah tak bilangin apa Jok udah kamu itu udah punya istri ah kanggu ya kanggu yang ngangkat gue lo ingat kamu itu udah tua aku udah yaudah aku gak mau eh orang aku mau masuk bayar kalau pakai apa ke Mbak Yani mau ngomongin sumpah buntut jadi ngene Mbak Yani saya ngerti loh kalau ngene ora mesti ngapusi kowe wae. Saya tak trage Mas. Jadi isu-isu mau Mas kan teko. Langsung ge aku nyeleh omahe kowe delo ge opo? Wis pokoke penting. Tapi kuncinya tak dua aku meh masuk ora iso. Sumpah aku dulu. Ternyata karo maut tumben mau aja gak sih ya. Terus aku mau minta perkedelian sama ngeyo. Maut nek ini berduaan tok sama ini makanya aku ngono sampean. Tapi lagi jelas kayak kelihatan. Oh, yang guyang-guyang. Iya, gimana sih? Aku ngerti. Ayo, anak emas gede, wes lanang nono. Ah, tapi Mbak Yani memang benar keterlaluan. Ngomongin, Mbak Yani, mungkin nang jero aku sempat kerungu ngomong, kok ngomongin meni tanggung jawab. Mas Joko pokoknya tanggung jawab aku ora pengen ngetik, pokoknya Mas Joko tanggung jawab aku luweh terserah ono Mbak Yani yo, apa mas sebenarnya. Mas Joko kok tanggung jawab? Ngono, aku ra ngerti apa. Dia minta pertanggung jawaban. Kowe ngopo kowe? Pertanggung jawab opo? Yo piye? Yo piye Mas Joko sing ngono? Tapi aku terlanjur. Yo terserah. Aku terlanjur ya Mas Joko. Cerita aja wae mending. Eh, cerita aja tak jujur lah. Sik, apakah Mbak Yani rela kalau dimadu tiga? Yo, kowe ngomong blok. Wis jiran tak iya toh eh anake sing luwih parah Mbak Yani mikirae wong liya lah kuwi pek kok peni kuwi tuku kertas nah emang pernah nukok-nukokake aku koyo ngono nah aku mau kopi ayo kopi 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 yo serius aku serius serius kok ngono nangece aja kok cerita aja bahas itu koyo ra salah kok iya kayaknya posisi ini aku salah yang kuyung ngono lho. Ngerti ra? Ngerti ra? Lagi-lagi tanggung jawab. Saya barang anyar. Tolong. Tas mahal. Cewek kok itu kok tas paling 35.000. Sumpah ini tas mahal lho beneran guys. Ajake bosnya. Gose. Aku males kan kuyung. Gak demen Mbak ya. Kadang-kadang oh itu kudu tukune pengen daster. Oh, ada sesuatu. Mas Joko tanggung jawab. Dibalik lho. Tapi aku tambah bingin nang budur kok tukune. Kowe iki bendina rene lho isuk sore. Ora lebali. Lebali jam 2. Jam 2 tadi sore mampir nang ndi kowe? Jam 2 sampo. Wong kan jam 2 aku yo jam 5:30. Yo kamu Mas Joko kuwi. Sapa sih jam 2 Mas Joko metu dia sok pamit jare arak nyalon jam 2 mesti. Nah, nek bali-bali mesti kinclong. Nyalon, aku ora tau nyalon. Mas Joko coba ngecek lho, Mas Joko ngecek. Ndoma ketawa-tawa. Ngecek. Ngecek iki sumpah iki. Tapi aku wis terlanjur. Aku emang aku nek ndek bojo kok. Aku wis ndelok apa Mas Joko. Yo kan ngomongi kudu karo bojone sampean. Mas Joko cepet aja guyu-guyu. Tapi aku wis terlanjur. Rasang terlanjur tuku iki. Tanggung jawab. Aku tanggung jawab tuku iki gawe ulang tahunnya kue. Kita sukses ternyata aku ke dua tanggung jawab.
Boleh, kan udah halal. Nih. Iya. Takut kamu masih aja. Nih, kamu mau pulang dulu ya? Enggak kuat. Dia mau disalonin, aku kok udah salonin. Tapi kalau yang kaitan salon itu sendiri. Enggak. Mana sih? Enggak. Itu dari cowok aja lah. Bukan. Jangan malah ngomel.